guys dan selamat datang kembali lagi bersama kami di Sembang Lebat, yang mana kita akan adakan segmen Sembang Lebat ini setiap minggu. Dan hari ini kita nak bercakap tentang satu tajuk, bukan dua tajuk pada Sembang Lebat ini, iaitu penyiasat pantas dan juga keperluan power bank pada harian mengikut kegunaan harian anda. Jadi di sini kami ada Fahim Zahar, itu seorang editor. Hai. Dan juga Effy, seorang editor juga di Amans. Dan hari ini kita nak tanyalah, penting tak pengiasan pantas ni pada telefon, juga pada Fahim sendiri? Kalau tanya dengan saya lah, sebenarnya pengiasan pantas ni bagi saya sendiri adalah sangat penting. Okay. Sebab apa? Dia memudahkan lagi keadaan. Lagi macam tengah, contoh lah, malam sebelum tidur, bateri dah low. Kita charge kejap, pergi mandi ke solat jap, okey dah full. Bukan full lah, kira dah cukup kuasa kalau macam nak keluar makan ke sebelum tidur ke, tengok movie ke, kalau plug jauh ke, macam tu lah. Kira itu contoh yang mudah kalau charge dalam masa jangka masa yang singkat lah. Paling simple lah, contoh OnePlus device yang start with the OnePlus 3 dan ke atas, dia ada dash charging. Okey, dash charging ni 10 minit charge dah boleh tahan 5 jam. So senang, 10 minit charge cukup lah, mandi, solat, lepas tu dah tengok movie kejap, few episode, tahan 5 jam kan. Biasa guna telefon untuk melihat filem dan sebagainya lah. Yes, betul. Jarang okay. Lah travel. Jika anda follow ataupun mengikuti telefon pada masa sekarang ini, adalah banyak penyiasat pantas yang sudah pun ada. Contohnya Qualcomm mengadakan standard mereka yang tersendiri, iaitu Quick Charge Qualcomm. Untuk Oppo pula ada VOOC. Betul. Untuk MediaTek, tak silap saya, Palm Express. Betul. Ya, betul, Palm Express. Untuk satu lagi, Dash Charge, iaitu OnePlus. Jangan lupa Huawei dengan dia punya Supercharge. MediaTek M Charge. Dan juga dekat peranti Samsung, dia panggil Adaptive Fast Charging. M Charge tu siapa? M Charge. M Charge tu itulah untuk Meizu. Oh, sorry, Meizu. Dia tak kira processor apa kan. Memang Meizu punya sendiri. Tapi kita sebenarnya kita perlu define apakah yang kita ambil sekarang sebagai penyiasat pantas. Pasal suatu ketika dulu, kalau kita ingat dulu, 5V dengan 1M tu dah dianggap sebagai penyiasatan standard. Betul. Kemudian dia up kepada 10W. Itu 5x2 kan. Tapi saya rasa di tahun 2018, 10W dia tu dah tak layak untuk dipanggil penyiasat pantas. Itu ialah standard QC 1.0 kalau tak silap saya. Jadi sekarang saya secara peribadi merasakan kalau pengeluar mengatakan ya kita ada penyiasat pantas tapi 10W, saya rasa itu tidak berapa ikhlas. Memandangkan mereka juga menyertakan QC 1.0 10W ni untuk bateri sebesar lebih kurang 3000 mAh. Itu akan melangkaui 2 jam. Bagi saya kalau anything yang dah lebih 2 jam tu dah tak layak dia panggil penyiasat pantas. Dan juga 10W tak layak. Jadi saya rasa kalau saya peribadi, dia tanya apakah definisi saya, 18W tu ialah penyiasat pantas. Minimum ataupun 15 lebih kurang begitu. Dan satu lah, saya pergi ke London bersama dengan Fazli kawan saya ni untuk Mate 20, dan diorang memperkenalkan supercharge yang baru dengan 40 watt. Dan saya rasa ini adalah satu game changer, kerana dia mengatakan dalam masa setengah jam sahaja, dia boleh mengecas hingga 70%. Ini adalah, bagi saya peribadi, saya macam Fahim juga tengok video selalu Netflix, dan bagi anak saya tengok YouTube, contohnya dia nak tengok dia punya surprise egg malam-malam, dan di akhir malam tu pukul 10 tu dia dah turun ke 40%. Tapi nak charge kat malam pula rasa macam takut malam ada kan, notification datang keluar kan. Saya tak tidur dengan phone, saya takut meletup semua-semua. Jadi pagi saya bangun pukul 6 pagi, saya masukkan charger saya dekat saya, mana-mana berarti saya gunakan waktu tu. Pada time saya keluar rumah pukul 8, dah full. Jadi dalam under 2 hours saya anggap okay, just nice. Under 2 hours. Macam sekarang saya rasa macam saya pengguna Samsung Tegar, dia orang punya standard penyiasan 87 minit. Kosong hingga 100. Jadi itu dah, bagi saya itulah benchmark yang saya boleh terima lah. Dalam 87 minit, cool. Tapi Samsung masih QC 2.0 kan? Dia masih QC 2.0. Itu yang saya rasa kekurangan yang ada pada Samsung. Dia orang masih lagi nak gunakan. Lambat lah daripada yang lain. Ini lambat, sebenarnya lambat banyak lah. Dia sebenarnya ini semuanya bermula daripada masalah yang muncul pada Note 7 dulu. Ada letupan apa semua. Jadi dia orang macam ada sedikit paranoid dengan bateri. Jadi bateri diorang ada kapasiti yang besar jika dibandingkan dengan apa yang digunakan pada Apple. Mungkin kecil jika dibandingkan Huawei. Tapi diorang nampaknya masih lagi ada ketakutan masalah letupan tu. Jadi diorang kata ini okey kot, 87 minit orang tak komplain. Macam orang tak komplain. Betul. 4000 mAh 87 minit. Asal kurang 2 jam,
fast. Mereka pun tak nak ambil risiko kalau berlaku secondary issue kan. Betul. Kerana bayangkan kita dah 2 tahun selepas insiden tersebut, tapi sehingga sekarang masa saya pergi ke New York kan untuk launch Note 9, orang yang jaga counter custom tu masih tanya, "Hey, are you here for Note?" Kata, "Yes." "Oh, will it explode again?" Dah 2 tahun diorang masih lagi ingat. Dan trauma, orang trauma. Dan orang ni dia kata dia guna Note, tapi dia sendiri masih paranoid. Nampaknya macam benda ni sekali kita buat silap, orang tak boleh lupa. Ingat, yeah. Akan ingat sama-sama. Sebab yalah, isu letupan ni kan isu yang kecil, serius. Sebab ada kereta meletup, rumah terbakar, baju ke, macam-macam benda yang keliling kita pun. Kereta pun ada baru-baru. Ada yang baru masa Note 7 ni isu tu, dia letak dalam phone. Kat Malaysia pun ada. Kat Malaysia orang. Dia kata sebelah dia ialah S lama, Galaxy S lama, sebelah Note 7. Kereta dia stop, terbakar. Tapi tak adalah teruk, tapi still bahayalah. Tapi saya tak sure boleh claim insurans ke tak lepas kereta terbakar. So tak ada news tentang tu. Tak tahu. Benda tu antara pengguna dan Samsung sendiri lah. Jadi kalau kita nak bercakap pasal fast charging ni, macam kita pada awal je cakap, nampaknya ada pada pelbagai format. Betul. Dan nampaknya pengguna di sana keliru. Saya sendiri pun keliru. Kalau tanya saya, berapakah wattage yang ada pada QC 4.0? Saya pun macam kena Google lah. Okay, kalau cakap pasal 4.0, Qualcomm cuma hadkan sehingga 18W. 18W saja. Itu zaman 18W basically ialah pengisian pantas USB power delivery pertama. Okay. The first PD 1.0 lah, dia lah 18W. Okay. PD yang baru 2.0 ke atas ialah 20W dan ke atas. Yang macam sekarang dia, hari ni kan dia announce QC 5.0. Itu bagaimana pula dengan wattage dia? Dia kata dia tak ada lah event special ke apa, dia just interview je lah. Qualcomm cakap dia akan gunakan 32W, dan dia akan jenamakan sebagai bukan QC5, QC5.0 ke QC5 Plus ke, macam yang kat sekarang QC4 ni. Tapi dia akan namakan sebagai triple charge, sebab dia kata pengejasan tu alur elektrik tu melalui 3 fasa. Okay. 3 pas laluan, 3 laluan untuk lajukan pengisian. Tapi setakat ni kita belum ada nampak lagi bagaimana pengisian mereka. Sebab dia baru interview yang tu lah. Tapi nama yang pasti lah, baru perkenalkan sahaja dahulu. Ya, yeah, betul. Triple charge. Dia oleh kerana kepelbagaian format ni, dia mendatangkan masalah bagi orang yang macam saya. Pasal saya kerap bertukar-tukar telefon, kerap bertukar-tukar pasal lah keperluan kerja kan, nak review apa semua. Jadi setiap kali nak pergi tu, charger ni compatible atau tidak? Ya, betul. Jadi memang terfikirlah macam dah sampai masa untuk industri menggunakan PD saja. Yeah, pasal kita tengok Pixel pakai PD, betul? iPhone Apple pakai PD 18W, MacBook yang depan mata korang semua ni pun pakai PD. Dan PD ni adalah sesuatu yang, kalau tak silap saya lah, dia tak ada intellectual property. Yeah, macam betul. QC kalau nak pakai QC kena bayar kepada Qualcomm. Yes, betul. VOOC kena pakai VOOC punya special charger di kepala lain. Jadi itulah, jadi dia terikat lah. Dia terikat. Jadi memanglah dia orang nak jual jenama dia orang. Tapi bagi seorang pengguna macam kita yang selalu bertukar-tukar ni, dan kita travel, kita kalau boleh nak bawa macam satu charger 6 kepala kan. Kalau semuanya tu mengecharge pada kadar yang sama dengan format yang sama, jadi kita tak perlu risau. Macam saya pergi London tu cakap, aku nak bawa Samsung ni. Okay. Tapi charger ni boleh pakai tak? Aku nak pakai, boleh tak? Jadi ia menambahkan orang kata kesukaran. Jadi kalau macam ada satu charger, katalah jenama macam Trosmart yang saya gunakan sekarang, dia kata, okay, kita support QC3 PD. Dah PD, dia kata, okay, ini kita boleh save. Kita tak perlu risau akan berlaku kerosakan pada peranti itu. Sebab kita tahu, kadang-kadang bila charging, overcharge apa semua, regulator tak betul, kita juga berharapan dengan bateri rosak. Ya, betul. Seperti yang berlaku pada Apple iPhone 6 hari tu, dia orang salahkan pengguna gunakan pengecas yang tak certified. Ya, betul. Ingat. Jadi itulah saya kata, dah sampai masanya mungkin untuk ada satu penstandard dan penggunaan PD saja. Bagi saya pun benda tu agak penting lah untuk standardizekan pengecasan ni. Walaupun banyak pengecasan yang ada pada masa sekarang boleh digunakan. Ketika saya pergi ke London tu juga, saya bawa satu saja charger. Itu charger betul lah. Charger daripada Transport yang ada semua kepala. Ada banyak USB-A tapi satu saja USB PD. Masalahnya macam Obi cakap tadi, semua pun tak compatible dengan macam masing-masing betul. Ada proprietary masing-masing betul. Charging untuk fast charging. Dan untuk charging MacBook pula, walaupun dia ada PD, wattage tu tak sampai, dia cuma 30 saja. Ini menyokong 81W kalau tak salah saya. Jadi tak dapat nak mengecas laptop ni ketika sampai mengguna. Jadi untuk cas penuh, perlu tinggal laptop ni sepanjang malam untuk sampai 100%. Dan bercakap tentang pengecasan pantas ni kan, okay, Fahim ada apa-apa nak tambah ke?
Jawapan saya cakap ialah kalau boleh kita nak semua pengeluar phone pakai PD kan, USB. Bukan phone saja, saya rasa sekarang dah sampai masanya semua laptop ha, kalau ada one charger fits all, diorang pun itu memang dah dream. Betul. Kita pergi travel satu charger je. Ramai kan kalau kita tengok pengulas-pengulas gadget yang kat luar sana, kat US semua yang terkenal, semua cakap why not today one port for all, right? Jadi ni MacBook pun dah pakai USB-C. Kita tahu iPad Pro rumah pun dah iPad-C, dah pakai USB-C. Jadi Apple kenapa masih pakai Lightning? Kita dah tiba masanya. Kalau saya rasa kalau iPad Pro disahkan menggunakan USB-C, kita takkan terkejut jika tahun hadapan iPhone baru iPhone pakai, pasal penstandardan. Saya rasa penstandardan ini memang bagus untuk industri. Ya, yeah, betul. Bukan betul, jenama pengeluar tu mungkin nak jual brand dia orang, tapi mungkin boleh buat reverse support, charging fast dia orang sendiri, dan juga boleh pakai PD. Benda tu software. Dan sekarang kita pun tahu dekat Android, dia dalam coding Android tu sendiri memang dia kata kalau boleh pengeluar sila pakai PD. Kita pernah buat artikel pasal tu. Ya, yeah, betul. Ingat tapi ini. Pengeluar nampaknya masih lagi degil. Dan kabel USB sendiri pun ada pelbagai format dan tak spesifik. Jadi kita ada mess, sangat messy, dan sebagai pengguna kita anggap kita tak tahu sebenarnya. Saya sebelum baca artikel tak tahu bahawa kabel sebenarnya USB-C ada banyak-banyak. Jadi danger kepada pengguna kalau kita yang celik IT pun macam bayangkan orang biasa yang baru nak beli sahaja. Saya sendiri pun bila nak beli USB-C punya kabel, baca dengan detail spesifikasi, semak jenama sejarah dia betul ke, trusted ke tak jenama ni. Sampai satu hari saya yakin benda ni, sampai sekarang saya pakai, iaitu kabel Xiaomi dan Zimi, Transmart, Oki, Anker. Itu adalah top brand dalam kabel. Top brand yang tak ada masalah. Tak ada masalah sebab okay, untuk Apple Lightning dia ada MFI certified. Betul. Okay, lepas tu untuk USB-C yang PD, yang Zimi daripada Xiaomi pun certified, yang daripada Oki pun certified dengan PD certified. Dia ada kat kotak tu USB PD certified. Okay. Ataupun nama lain dia power delivery certified. Power delivery. Dia ada perkataan tu baru certified, sebab okay, dia bukan macam Google. Google kalau nak pakai PD ni Google, dia kena kabel yang MFG pula. Oh, made for Google pula. Made for Google. Basically made for Google ni kabel ialah PD certified sajalah. Okay. Google cuma nak takutkan orang nak je namakan sajalah. Tapi untuk lain pula, contohnya kabel USB-C biasa kena check yang ada logo Qualcomm. Okay. Kalau Qualcomm certified yang macam tanda petir, tanda petir. Kalau Qualcomm certified maknanya satu kabel tu support QC2, QC3. Okay. PD pula support dengan QC4. Okay. Sebab kita dah nampak banyak phone dah semakin beralih kepada Qualcomm Quick Charge 4.0 ataupun 4.0 plus. Je. Jadi bercakap tentang Quick Charge ni, salah satu sebabnya adalah bateri yang semakin besar. Kalau tak silap saya, semua sekarang dah paling standard pun flagship smartphone sudah pun beralih kepada 4000 mAh. Banyak. Jadi itu adalah antara perkara yang penting untuk membeli telefon ataupun pilihan untuk membeli telefon. Jadi penting tak bila dah ada quick charge kan, penting tak ada mAh yang besar? Tetapi Apple masih tak meletakkan mAh yang agak besar untuk telefon mereka. Walaupun begitu, kerana mereka mempunyai isu seperti PCB yang kecil, seperti mereka sudah pun membuang headphone jack untuk memuatkan bateri yang lebih besar. Kononnya. Jadi penting tak lepas ada lepas ada buang 3.5mm headphone jack ni, penting tak ada 4000 mAh? Saya nak cakap dulu pasal saya sekarang sedang dah mengulas pun iPhone XS Max ni. Bateri 3174. 3174 ni sebuah peranti dengan skrin 6.5 inci. Bayangkan ada macam disparity di antara skrin dengan bateri. Pada masa yang sama, kita tahu Mate 20 Pro tu 6.39 inci, bateri 4200. Note 9 skrin 6.4 inci, bateri 4000. Okey, kita tahu semakin besar skrin semakin banyak digunakan tenaga. Dan kalau kita tengok scale ya, beza perbezaan kapasiti bateri antara XS Max, 10S Max dengan 10S hanya 12%. Tapi peningkatan screen surface dia lebih tinggi. Jadi masa saya mengulas benda ni, saya perasan kalau saya dapat 7 jam SOT tu dah kira menajubkan, dan kalau saya dapat peranti dapat bertahan lebih 14 jam menajubkan. Bayangkan peranti iPhone yang selama ni dikenali dengan ketahanan bateri. Saya pakai 7 Plus dulu, saya boleh tahan 24 jam dengan screen time sampai 12 jam. Bila sampai guna, saya terkejut besar. Jadi sudah tiba masanya macam Fazli cakap bahawa
bateri besar ni dah sepatutnya jadi standard pada peranti mercu. Hmm. Bayangkan peranti kelas pertengahan Android yang skrin lebih kurang sama, boleh dapat 3500 mAh bateri dia. Jadi apa alasannya? Mungkin dari segi design dalaman ataupun features yang ada, tetapi kalau dibandingkan dengan Mate 20 Pro ni, semua features dia hampir sama. Size lebih kurang. Note 9 pun saya rasa lebih kurang size dia, tapi ada stylus. Kalau Samsung boleh cari cara. Ya betul. Ada stylus. Ada stylus. Boleh pack 4000 mAh. Ada stylus, design pun still nipis. Samsung boleh, kenapa yang lain tak boleh? Bercakap pasal tu pula, apa boleh tak boleh ni? Kenapa Apple masih tak mau menyertakan pengecas yang pantas? PD. Saya agak mengamuk masa mengulas 10S Max ni pasal lepas dah charge, dah habis guna, kita bantai guna sesuatu cukup nak charge, tak ada charger. Lepas tu saya tak ada PD pula. So saya ada hanya ada satu charger 10W iPad. Saya rasa banyak orang pun Apple user tak ada. Satu berapa ramai yang iPhone user yang ada ramai. MacBook baru yang USB-C. Rasanya tak banyak kan? Biasa orang beli Apple ni iPhone ni biasa yang dia bagi kotak tu. Kalau nak beli charger dia, saya rasa dia punya starting price dalam RM89 ke RM129. Itu saja. Kabel Type-C tu Lightning saja. Kabel saja. Chargernya lebih 200. Charger dia 200. Bayangkan nak dapat fast charging sampai 200 lebih. 300 saja. Sampai 300. Jadi bila saya gunakan charger iPad tu 2 jam 15 minit lebih kurang average dia untuk charge. Jadi macam tak datang masuk akal. Jadi saya rasa hampir 3 jam rasa. Kita pergi Huawei Huawei dalam kotak kalau beli Mate 20 Pro 30 watt charger tu, 40 watt charger orang kata saya disertakan, dan saiznya tak besar mana pun, lebih kurang besar ni je. Boleh kalau tengok dengan 3-pin charge kepala ni juga disertakan oleh Apple dalam kotak tu, saya macam watt. Dia punya size difference tu tak kurang. Banyak. Jadi Apple boleh je letak. Boleh je letak. Jadi tak tahu kenapa, dan dia buang lagi, penyesuai lagi. Jadi macam Apple tolong dengar pengguna. Please, macam Apple. Saya yang tak nak bayar, dah kita dah bayar lebih kurang 5-7 ribu untuk sebuah peranti, kena bayar 200 lebih lagi untuk pengecasan sesuatu yang saya rasa membunuh pelanggan dan macam nak cari jalan lagi untuk menambahkan keuntungan atas kesengsaraan pemain. Walaupun mereka letak mereka meletakkan 3000, tak silap saya 2000 lebih. Milan bau berapa tadi? 3174 untuk 10S Max. 74. Bagi saya Apple ni masih lagi dapat, bukan maksud saya orang macam tak kisah sangat berapa bateri yang berapa milan awal diletakkan pada sebuah iPhone. Kalau Android maybe orang akan kisah. Betul. Tapi untuk iPhone ni mungkin tak ramai yang ambil tahu ataupun just tengok okey ni berapa jam boleh tahan. Dia macam MacBook juga lah, cara kiraan Apple untuk pengguna mereka. Okey, bercakap tentang ada apa lagi nak Fahim nak tambah? Obi sebenarnya pakai iPhone 10 kan? Sebelum ni pakai iPhone 10? iPhone 10 kan, dengan compare dengan 10S yang dalam seri iPhone 10 yang screen OLED ni, adakah 10S Max ni lagi baik dari segi bateri? Dia kata half an hour, one hour better. One hour half better. Dia tak untuk 10S Max tak silap, dia kata one hour lebih kurang better kan. Tapi saya dah guna iPhone 10 dalam setahun, dan saya boleh tengok average usage ya. Pasal sekarang dah ada screen time tu semua. Memang betul, kurang 1 hour dari segi SOT dan penggunaan, dan hayat sepanjang hari tu dalam 2-3 jam lebih kurang dalam penggunaan yang lebih kurang sama. Jadi ada orang kata bila dia orang test semua benda tu dekat Apple, dia orang test dekat Amerika, di mana line telefon tu lebih stabil. Kita tahu dekat Malaysia ni kita selalu hantar menara kan. Jadi bila pergi ke kawasan macam Malaysia yang telco dia tak berapa stabil, dia akan tergendala. Dan benda tu macam kita tahu bila testing mestilah optimum condition kan. Betul. Dia running kat background lah. Dan kita tak hidup dalam dunia yang optimum, dan saya perasan memang lebih teruk jika dibandingkan dengan 10. Jadi disebabkan dia ambil masa untuk membuat sesuatu task tu melibatkan telco. Tak telco, jadi dia nak dapat signal tu dia akan memerlukan ni. Dan kuasa itulah lebih lah, kuasa lebih. Jadi dalam situasi di Malaysia, apa yang diiklankan oleh iPhone tu, oleh Apple tu mungkin tidak berapa tepat untuk situasi di Malaysia. Betul, setuju. Setiap negara mempunyai perbezaan coverage lah. Ya betul. Ya betul. Okey, bercakap tentang bateri ni pula. 4000 mAh tadi kan, cakap tadi adalah patutnya standard untuk peranti mercu. Jadi kalaulah Apple buat design mereka lagi tebal untuk dapatkan 4000 ataupun lebih mAh, setuju ke tidak? Itu persoalan saya.
Okay, sekarang bagi saya masalah paling besar tentang 10S Max ni ialah ianya sebenarnya dah sampai tahap di mana dah tak boleh guna one hand. Dekat iPhone X tu saya rasa dah mula melanggar undang-undang yang diletakkan oleh dia. Mula iPhone 6S Plus. Tapi 6S Plus tu saya rasa masih lagi boleh diterima lah pasal boleh lagi untuk orang yang bertangan besar macam saya. Tapi saya walaupun bertangan besar, bila guna iPhone X tu dengan 58 inci dah start ada masalah. Jadi bila saya guna, saya macam sentiasa kena kena yoga alihkan grip lah. Jadi benda yang kurang ideal lah sebenarnya, dan mungkin akan jatuh. Jadi itulah masalahnya. Okay, jadi bila makin tebal, kita akan menambah lagi. Dan kita tahu apa yang dilakukan oleh Samsung dengan Huawei, digunakan bahagian belakang yang melengkung. Yeah, betul. Jadi walaupun dia besar, walaupun dia tebal kat tengah tu, jadi tapi bila selesa dia dan senang selesa. Jadi dia tak berapa angular jika dibandingkan dengan apa dekat iPhone. Macam Razer pun. Nah, macam Razer pun. Razer petak, so kalau tebal macam mana pun tak ada masalah. Tapi Razer dia design tu permua. Jadi dia design tak pegang macam tu. Jadi kita faham logik di sebalik tu. Jadi iPhone ni kita tahu legacy lah Steve Jobs. Yeah, Steve Jobs yang selalu mementingkan form a function over form. Function kena ada dulu baru form. Kita design sesuatu tu berdasarkan apa yang tak digunakan. Ini adalah sesuatu yang telah dilupakan sejak kematian beliau. Saya peribadi merasakan. Dan kita dah lihat benda yang dibenci oleh Steve Jobs, screen yang besar susah nak one hand, tanpa masalah diadaptasikan oleh Tim Cook. Dia mati buat masa iPhone 6. iPhone 5. 4S dia mati. Jadi dia tak sempat tengok. Jadi 5 sempat lagi kot. Maybe. iPhone 4S tu dia orang kata ialah iPhone 4 Steve. Dia mati dalam tu. Tapi ikut ura-ura tapi tak tahu betul. Masa dia dah tengah tersadar dah kata dia kata dia dah pegang iPhone 5. So tak tahu lah apa penempat dia. Dia tunjuk ni adalah next generation sebenarnya. Pada masa tu pun dia mementingkan one hand use kan. Sebab iPhone 5S tu the last generation of iPhone yang betul-betul kecil dalam satu tangan. 4-inch kan, 4-inch betul-betul kecil, perfect. 6 tu pun dah stretch sikit tapi still boleh lagi lah. Tapi macam kata Fazli lah, kadang-kadang orang yang dah guna iPhone ni mungkin dia tak anggap sesuatu tu deficient. Saya perasan pengguna Apple ni kalau dia jumpa masalah, dia tak macam pengguna Android. Android kata, phone aku ada masalah. Dia kata tak bising. Orang yang guna iPhone ni macam, mungkin silap aku kan. Aku mungkin dia buat macam kita rasa kita yang silap. Saya rasa only for the last 2 years, bila orang, banyak orang yang pada Android berpindah ke iOS, dia orang masih lagi ada mentality. Kalau ada silap, saya akan cakap. Dia akan salah. Masa kita tahu dekat mereka adaptation of migrating daripada Android ke iOS yang tinggi. Jadi dia orang ni yang dah bertahun-tahun pakai Android, tak ada masalah komen. Tu sekarang tiba-tiba kita dengar macam-macam masalah, macam design tak betul lah, sengit lah apalah. Jadi sakit tangan. Sakit tangan lah apa. Saya sendiri pun baru lagi mas pakai iOS. iOS kan sejak 7 Plus baru saya start pakai. Jadi saya memang nampak flaw itu. Jadi kenapa korang selama ni tak komplain pasal setting apa bla 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 bla, banyak benda lah. Terutamanya pada setting kamera lah. Macam-macam benda ni macam jadi sekarang orang kata pasal kita ingat masa Steve Jobs hidup, dia ada cakap Steve ada this reality distortion field. Dia boleh distort reality tu untuk kau percaya cakap dia. Kalau cakap 2 tambah 2 ialah 5, bila Steve Jobs cakap kau macam betul. Jadi selama ni dia punya marketing tu, dia buat macam this is the perfect, everything is perfect. Orang dalam kepala betul perfect. Bila jumpa kesilapan, jumpa segala masalah, silap aku. Saya perhatikan juga cara presentation dia punya ayat tu memang apa, membuatkan kita rasa macam okay, ini sempurna. Sempurna. Ini baik. Dan the power of actually marketing. Betul sebab macam saya first iPhone saya pakai iPhone 7 now. Saya macam memang Android, semua tahulah saya memang Android user kan. Start pakai iPhone 7 macam obvious diri lah, macam terkejut. Kenapa orang tak komplain pasal benda ni? Kenapa tak ada langsung apa orang berkata, perkataan iPhone user yang I ship ke iPhone tak sebut langsung. Kenapa problem ni? Kenapa? Why? Saya pun bukan tak nak komplain tapi rasa macam orang tak kisah pun kalau kita komplain. Mungkin lagi. Atau saya kata, itu ayat saya awal tadi. Orang guna iPhone ni mungkin tak kisah, bagi dia is I just find a way to make this work. Yeah, betul. Bukan they should make something to make orang, this work. Orang yang memang dari dulu pakai Apple punya produk, dia tak heran. Tapi macam saya migrate dari Android bagi ke iPhone, macam seriously, macam mana orang Apple boleh suka iPhone? Then try pakai iPhone 8 dan paling baru ialah 10S baru-baru ni yang dah baru kita nyah kotak dan sekarang akan ada ulasan tak lama lagi tu. Macam
Kenapa Apple macam ni? Kenapa tak tengok balik lagi? Tengok balik. Okay, contohnya kuasa Apple nak pengaruh penggunanya, contohnya 3.5mm headphone jack. So dia rasanya penjualan AirPod tu agak tinggi untuk AirPod yang berharga 600 lebih. So mereka pandai. Masa tu 866. 800 masa baru turun harga. Baru turun harga 600 lebih. Agak mahal untuk pengguna biasa beli AirPod yang kualiti bagi saya tak begitu standard lah untuk bagi saya ni yang biasa menggunakan headphone yang ikut pengulas kata AirPod tu ialah earpod cuma lagi kuat. Okey. Itu je. Oh, sebab dia dikuasai dia sendiri. Tak pakai. Dia base dia semua sama dengan earpod biasa. Okay, baiklah. Kita pun sudah bercakap tentang keperluan fast charging. Pentingnya mempunyai fast charging, terutamanya apabila ingin mengecas dalam masa yang singkat. Tak semua orang ada wall charger dekat tepi katil. Betul. Dan pengalaman menggunakannya amat memerlukan fast charging. Milliamp hour untuk 4000 milliamp hour sangat penting pada telefon mercu. Sepatutnya jadi standard? Sepatutnya jadi standard. Walaupun telefon tu murah dan sebagainya, even Pocophone pun pakai 4000 mAh. Jangan lupa Poco pula Quick Charge 4 Plus tau. Yes. Telefon yang berharga RM1,300. Pengecas dia bagi tak? Pengecas dia bagi yang lama lah. QC3.0 tak? Okay. Cuma kat India saja yang dapat 4. Okay. Tapi 3 okay lah. Still okay. Fast. Apple tak bagi fast pun. At least dalam kotak Poco dah ada dah fast charger. Yes, betul. Free. Apple kena beli 200 lebih. Takkan 300. 4 kali ganda lebih murah daripada Apple. Okay, kemudian design yang lebih besar tak kisah rasanya? Tak kisah. Tak kisah. Sebenarnya saya untuk dapatkan milik mawar yang besar, Saya lagi tak kisah peranti tu tebal ke apa. Pasal saya paling benci pada rekaan peranti semasa ialah bump pada kamera. Ya, terima. Bila letak atas meja dia wobble. Menyebabkan saya sejak 2 tahun kebelakang ni terpaksa beli casing shockproof. Kerana apa jadi dekat saya punya Note 3, dia punya kaca kamera scratch dia. Jadi set gambar ada macam line. Macam Tadi pun masa ambil gambar peranti Apple iPhone 6s tak silap saya, dia punya lens tu kamera bump tu dah tak ada. Ya Allah. Dia tercabut rasanya. Tercabut ya. Sebab itu si itu malinnya. Yes, dia punya tu berkulat. So rasanya dalam proses mencuci tu kita tanggal. Dah tanggal lah biar. Tapi mesti dapat tangkap gambar okay. Baik. Kenapa tengok? Contoh Mate 20 ni 4 kamera tapi tak ada bump pun. Bump dia sikit lah. Tapi letak pun okey lah banding iPhone. Note 9 punya bump pun dah sikit. iPhone ni sekarang makin tebal. Makin tebal. 10 ke 10S bump dia bertambah tebal. Okey, lepas tu untuk pengecasan kalau boleh letak standard kepada PD ke? Betul. Betul. Tak semua peranti menyokong macam QC 3.0, VOC dan sebagainya, agak menyusahkan untuk mereka yang contohnya walaupun tidak ada perhatian banyak seperti kami ni. Contohnya pergi ke mana-mana tempat ke untuk pinjam charger untuk kawan-kawan ke, daripada kawan-kawan dan sebagainya. Pergi kedai pun senang beli. Cakap nak charger, charger PD dah senang. Ada satu saja pilihan. Tak perlu pergi spesifik kedai untuk dapatkan charging tersebut. Kemudian tambah sikit pasal charging tu. Kalau korang ialah pengguna iPhone X ke 8 ke ataupun mana phone Android yang support wireless saja, berkawanlah dengan pengguna Mate 20. Sebab dia support wireless saja. So senang, tak perlu beli kabel apa, just ambil telefon dia. Letak atas ni dah charging. Kita kanibal dia punya bateri. ini power bank wireless saja. Power bank dan juga phone. Ya betul. Okey, jadi itu saja dahulu segmen pertama, tajuk pertama kita pada Sembang Lebat kali ini. Jadi kembali lagi sekejap nanti. Baiklah, kembali bersama kami di Sembang Lebat topik kedua di mana kami nak bincangkan tentang sebuah power bank. Okay. Power bank ni kalau diikutkan belum lagi mainstream pada tahun 2013 ataupun sebelum-sebelumnya. Bermula kepada peranti pintar ni, kita dah mula memakai sebuah power bank. Jadi, kita nak tanya sekarang, power bank apa yang digunakan oleh semua editor kita ini? Baik. Kita bermula daripada Fahim. Okey. Basically power bank pertama yang saya pernah pakai ialah power bank Xiaomi. Saya buat pertembahan kat laman Mi Malaysia time tu. Time tu dia power bank yang warna silver 10,600 tu. Dan dia laris sebab dia jual pada harga 36 ringgit saja. 36. Satu.
Dan lepas ada GST dia naikkan harga jadi 40 lebih satu. Jadi RM50 untuk power bank tu rasanya agak mahal ke murah? Untuk zaman tu lah, macam masanya RM36. RM36 tu siap penghantaran. Tahun 2000? 2014. 2014. RM10,600, RM36. Ada sistem apa, cut off tu kan, yang dia matikan sendiri bila dah full charge tu. RM36 adalah paling murah time tu. Oh, saya rasa power bank sekarang yang saya guna tak ada cut off masa lepas full charge ni, tak ada. Kalau banyak yang branded sekarang semua dah ada cut off. Okay. Lepas tu habis ke Xiaomi, saya slow kenal dengan jenama powerbank. Then saya pakai jenama Transmart, jenama Oki. Ya, lagi pun banyak jenama baru yang sudah pun timbul, yeah, dan menggantikan jenama yang lama. Macam Oki, Transmart sampai Anchor dulu, diorang terkenal dengan pengecas biasa untuk dinding, untuk kabel. Bila powerbank dah terjadi satu trend, baru dikenalkan powerbank dia sendiri. Anchor, Transmart dan Oki semua pun sebelum ni tak ada pun pengecasan pantas kat powerbank. Semuanya pengecasan asas. Dan lepas pengisian pantas macam topik kita cakap ni, kita ada macam-macam PD lah, quick charge, VOC. Baru secara perlahan diorang perkenalkan pengisian pantas di power bank. Tapi yang paling common ialah power bank dengan QC3 dan juga PD. Macam Transmart dia ada teknologi fast charging dia sendiri, panggil Volt IQ. Lebih pengguna Transmart. Kalau satu PD, satu Volt IQ tu murah. Satu PD, satu quick charge tu mahal sikit sebab dia orang ada kena lesen tu kan. Tapi Volt IQ ni pula, dia menggunakan pengisian pantas berasas ke QC2. Okay. So kalau kita charge Samsung, dia akan detect lah fast charging tu. Sekarang saya pakai jenama Baozu. Sebab Baozu ni adalah power bank yang terbaik yang saya pernah pakai. Macam mana eja tu? B-A-O-Z-U. 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 Baozu. Baozu. Kenapa dia terbaik? Dia ada satu port USB-A, satu port USB-C. Dan dia menyokong pengisian pantas, fast charging, VOC, Huawei Supercharge, USB Power Delivery, QC3, QC2, Huawei Fast Charging Protocol yang asas tu. Semua support. Semua support? Okay, bagusnya power bank ni. Rasanya dia macam promote bla-bla. Bukan macam apa. Harga dia pula cuma RM139 ke tak sampai? RM139. Untuk semua jenis semuanya pengisian pantas dan satu power bank, rasanya dah cukup bagus yang lah. OB punya Transmart tu, saya pakai Transmart, tak silap saya kapasiti dia dalam 12,000, tak silap 12,000. Harga dia masa tu lebih kurang dalam 140 ringgit, tak silap. Dan dia yang saya suka, yang buat saya pilih jenama tu pada waktu tersebut, ialah kerana ia boleh mengecas peranti pada kelajuan QC3 dan dicas mula menggunakan USB-C dengan QC3 juga. Pasal kita tahu bila kita ada bateri in and out dia QC3. Jadi bila kita ada bateri power bank sebesar 12,000 ni, bayangkan berapa masa yang diambil. Biasa 5 jam ke atas. Tapi dengan Transmart QC tu dalam masa lebih kurang 3 jam kita boleh dapat. 3 hingga 5. 3 ke 4 jam. Jadi macam bagi saya, pasal dulu saya ingat masa awal-awal orang beli tu, ada yang 20,000, ada 30,000. Tapi kata, aku kena cas sampai 7-8 jam. Macam kita hilang benda tu. Sebab kita sendiri pun, kalau kita nak telefon di charge dengan pantas, jadi kenapa power bank tak ada charge dengan pantas? Jadi oleh kerana sebab itu saja saya pakai Transmart tu, pasal pada waktu tersebut tak ada jenama lain yang memberikan pengecasan peranti QC3 dan di charge mula dengan QC3. Saya pun saya tak ingat masa bila power bank ni mula semua orang guna. Sebab masa dulu, kalau ikutkan saya guna telefon contohnya macam Nokia ke Sony Ericsson ke, bila dah mati telefon tu, kita akan cari wall charger dan sebagainya. Tapi selepas ada power bank ni, zaman smartphone ataupun peranti pintar 24 jam ada. Okay, nak pergi ke mana-mana, kita mesti cari sebuah power bank untuk charge peranti. Jadi seperti yang saya cakap tadi, power bank ni menjadi apa, perkara yang penting untuk bawa ke mana-mana apabila travel ke dan sebagainya. Even kita duduk dalam bilik pun, kita masih menggunakan power bank. Tak, bukan saya taklah terus sangat. Tapi saya sebab utama saya menggunakan power bank sebab saya perasan, saya pergi satu event dekat Berlin, dan saya perasan apabila saya nak gunakan power plug tu, kepala dia lain tau. Saya kena bawa travel adapter tu. Jadi nak bawa travel adapter tu sekali, nak sambunglah kat dinding, dia punya palam dua saja. Bila kita pasang dia jatuh. Jadi macam susah. Jadi kita nak mengurangkan keresahan nak cari palam. Lepas tu adakah saya ingat tak nak bawa dia punya adapter. Jadi instead nak bawa
pengecas dengan kabel, kena buat pengecas kabel dengan adapter. Jadi power bank tu ialah jalan satu, penyelesaian paling mudah. Ya, satu je bawa kabel dah. Bawa itu airlock je. Yang milik M Power yang besar, kapasiti besar, settle. Ah, dan 3 phone boleh charge. Dan bila saya pergi event, macam saya pergi IFA contohnya, saya akan pergi ke mungkin 20 booth. Setiap 20 booth saya akan ambil beratus gambar. Jadi dia akan menyebabkan peranti yang saya gunakan sebagai kamera cepat habis. Itu sebab dia. Untuk kegunaan harian, bila saya di Malaysia contohnya, saya memang tak pakai power bank. Saya memang pakai power bank tu hanya ketika melakukan tugasan di luar negara. Tu je. Terbaik. Itu yang di kenapa power bank dicipta. Ya, saya macam kau dalam rumah. Eh, saya lihat ramai je kawan saya sebelum ni yang biasa masa college dulu memang gunakan power bank sebagai main charging point dia. Tapi sebab betul ke sebab macam saya kat rumah, plug tu jauh tau. Salah satu sebab katil dan plug tu jauh. Jadi nak tak nak sebab alam kita ada alasan jelah sebenarnya. Alasan. Ada alam. Letaklah sebelah katil tu kan sampai tidur dengan power bank. Tak boleh tidur, tentu kita tengok movie. Betul. Sambil charge dengan power bank tu, sambil tu tengok bateri phone habis, power bank pun habis. Tak tu jalan penyelesaian habis. Tak ada alam baru pagi. So salah satu apa perkara yang kita nak lihat pada power bank ni juga adalah sokongan power delivery. Sebab saya perasan sekarang ni kita semua device sudah pun beralih kepada USB-C, betul? Jadi untuk mengecas contohnya macam MacBook saya ni sendiri adalah menggunakan power bank yang dapat menawarkan USB PD. Sebelum ni saya menggunakan Transmart juga yang boleh mengecas MacBook ni. Jadi untuk mereka menawarkan USB PD pada power bank amat dialu-alukan, terutamanya mereka yang menggunakan pengecasan USB-C ini. Jadi macam Obey cakap tadi, Obey pun pernah mengecas laptop to USB PD tersebut. So Fahim setakat ni tak pernah gunakan USB PD untuk MacBook? Untuk MacBook tak pernah try. Tapi phone dengan MacBook kawan pernah try lah. So itu perkara yang amat penting sebab kita sudah pun ada satu lagi device yang perlu di-charge adalah MacBook. Jadi pastikan power bank anda menyokong MacBook tersebut. Dan laptop Windows pun sekarang kalau mana ada port lightning tu boleh digunakan untuk mengecas. Macam saya punya laptop, dia pakai normal punya charger kepala tu. Tapi kalau saya sambung USB-C punya charger, dia boleh working kalau 65W. So tu kata penstandardan tu perlu ada. Tapi kena watt yang besar kalau untuk kena watt yang besar. Macam kebanyakan power bank PD yang ada sekarang paling popular ialah Transmart dan Oki lah. Dua tu saya perasan dengan Anker di US. Tiga je nama ni adalah yang paling terkenal dengan penawaran power bank dengan USB power delivery. Sebab ada untuk satu laptop power bank. Yes, satu je nama daripada Anker, dia punya power bank tu sendiri mampu memberi 65W. MacBook Air punya standard kan. Boleh bagi link nanti. Betul, sampai 65W. Lepas tu lagi satu daripada, saya tanya Aida okey atau terus smart, dia boleh bagi kurang 60W tapi 50W. Tapi still untuk MacBook dia kata support. Dia kata ni dia untuk kecemasannya ni lah. Mungkin tak laju, tapi untuk memberi kuasa untuk buat kerja sudah last cukup. Last minute atau macam di event, macam Obey cakap, untuk ke event saja sangat mencukupi. Saya pun ada isu juga semasa pergi dekat London tu sebab apa charger yang saya bawa tu tak support sampai 60W. Jadi saya tak boleh buat kerja sebab bateri pada kapasiti yang rendah pada masa tu. Biasanya lah dengan PD untuk charge power delivery ataupun MacBook ni, kita perlukan satu macam tadi cakap 50W ke atas lah yang digalakkan untuk keselamatan bateri peranti tu sendiri. Kedua masalah ni ialah power bank dengan power delivery ni harga dia mahal. Betul. Mesti lebih 140. Tak tahu korang. Kalau lagi yang betul-betul certified PD dan dia punya watt tu lah 20 dan ke atas, mesti lebih 100. Bagaimana pula dengan kapasiti yang kata untuk MacBook ni? MacBook power bank yang Oki ke Anker tu 20,000 mAh. Okey. Betul. Tapi, pasal kita tahu dalam kapal terbang minimum maksimum 20,000 kan. 20,000. Hari tu saya bawa 20,100 boleh je. Dia ikut lah. Ada orang memang strict, dia tengok bawah buka, kalau dah lebih tak boleh bawa. Terutamanya jika pergi ke China. Pergi ke China jaga. Dia jaga. Sangat jaga. Tapi okey lah, bukan Note 7. Okay, Note 7 memang tak akan matilah di penyetrum. Okay, baiklah, itu sahaja dahulu sembang lebat pada kali ini di mana kita bincangkan tentang keperluan fast charging dan juga beberapa standardized yang mereka ataupun pengeluar ini semua perlu fikirkan untuk memudahkan kita sebagai pengguna
untuk menggunakan peranti mereka dengan lebih senang. Contohnya pengecasan pantas itu sendiri, kerana jika tiada pengecasan pantas amat sukar ataupun begitu limited lah terhad penggunaan telefon tersebut, kerana tidak dapat mengecas dengan penuh. Kemudian semua perkara sudah pun dilakukan dalam peranti pintar itu sendiri. Betul. Even menggunakan Microsoft Excel ataupun mana-mana kerja sudah pun boleh dilakukan di dalam peranti itu sekalipun. Jadi untuk topik kedua pula, kita bicarakan tentang power bank, di mana kami rasa power bank ni sangat penting dan sudah pun mempunyai kategori yang banyak untuk mengecas. So sangat penting untuk menyokong, untuk standardisasikan juga power delivery type C. Even mengecas power bank itu sendiri memerlukan fast charging, kerana sudah tentu power bank mempunyai kapasiti yang agak besar, tidak sampai seperti dahulu sampai 7 jam satu malam untuk mengecas power bank saja. Sampai sekarang lagi power bank yang sampai sekarang ada lagi 7 jam. Sebab okey, macam contoh power delivery, kalau kita charge power bank tu, out dia memang power delivery, tapi in dia paling laju mesti QC3. Sebab impossible kalau dia dapat in dan out PD tu, susah sikit. Sebab mungkin mah dia tu besar dan nak keselamatan dan nak kembung ke, dia kena panaskan, dia kena turunkan sikit lah had pengisian pantas power bank tu. Bukan peranti, power bank tu nak pantas. Tapi OB cakap QC3 pun dah cukup memuaskan. Cukup memuaskan, dah cukup okey lah. Untuk power bank tu sendiri berapa ribu? RM12,000 kan? Untuk 3 hingga 4 jam RM12,000 okey lah. Jadi itu sahaja dahulu sembang lebat minggu ini untuk anda, di mana kami bincangkan tentang dua topik hangat biasanya. Jadi itu sahaja sembang lebat daripada kami di Amas, Fahim, bye, Obe dan saya Fazli Halim. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.